teman-teman. Untuk unit yang pertama di sini kita ada Nissan Almera tahun 2014. Ya, ini dia untuk bagian lampu masih bening, teman-teman. Semoga di kamera kelihatan bening. Ini dia untuk penampakan mesinnya, teman-teman. Ini akinya masih dipasang, berarti ini mobil baru masuk. Nissan Almera tahun 2014, 1500 cc. Warna hitam metalik, cat masih mulus. Ini dia penampakan belakangnya, teman-teman. Lampu belakang juga masih bening. Kita coba cek ke bagian belakang dulu. Untuk jok kita cover full kulit, teman-teman, dan plafon juga masih kenting. Untuk bagian door trim masih mulus, masih utuh, teman-teman. Ini juga emblem masih utuh, masih mulus. Sekarang kita coba nyalain mesinnya, teman-teman. AC juga masih fungsi normal, teman-teman. Untuk transmisi kita pakai manual. Ini dia untuk suara mesinnya, teman-teman, masih mulus. Semoga buat teman-teman yang berminat atau ingin tanya-tanya soal masalah harga, bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita ada Limo Abu tahun 2013. Headlamp masih bening, teman-teman. Limo abu-abu tahun 2015, 1500 cc. Ban masih standar. Lampu juga masih bening, teman-teman. Untuk pajak ini on sampai bulan 8, teman-teman. Ini dia untuk bagian emblem masih utuh, teman-teman. Dashboard juga masih mulus. Oh, bagian door trim masih utuh, teman-teman. Udah pakai yang model elektrik, jadi tinggal tekan aja. Terus ini untuk bagian plafon juga masih mulus, masih kenting. Jok cover full kulit. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa di screenshot plat nomornya dan dikirim ke nomor marketing kami. Untuk selanjutnya kita ada Nissan Almera tahun 2012. Plat B, daerah Ibu Kota Jakarta. Untuk peleknya kita pakai pelek racing, teman-teman, udah diganti. Bagian lampu juga masih bening, teman-teman, masih utuh. Ya, ini dia penampakannya, teman-teman, ada sedikit coaan. Audio kita masih pakai yang tipe double dim, teman-teman. Terus ini transmisi juga manual. Terus power window kita masih pakai model engkol. Ini sunroofnya masih dilaminating nih ya, dilaminating. Ini dia penampakan kursi bagian belakang, teman-teman. Nggak pakai cover kulit, pakai bluedroo, dan untuk plafon masih kenting. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa langsung di screenshot plat nomornya dan dikirim ke nomor marketing kami yang ada di deskripsi. Almera tahun 2011.
Lanjutnya di sini kita ada Lancer Evo 5 ini kayaknya tahun 2002. Plat Adi Solo. Talak udah di upgrade teman-teman. Bagian kap juga udah di stiker. Dia plat nomornya AD1416VH daerah Surakarta. Untuk lampunya ori teman-teman, masih bawaan pabrik. Kita coba masuk. Ini tadi plat nomor belakangnya teman-teman. Ini dia untuk panel instrumennya. Lancer Evo 5 tahun 2002. 1500 cc, 46 dk. Jok udah cover kulit semua teman-teman. Plafon juga masih kenting, masih mulus. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa ini di screenshot plat nomornya dan dikirim ke nomor marketing kami yang ada di deskripsi. Atau buat teman-teman yang ingin cek fisik langsung bisa main ke showroom kami. Ini untuk khusus mobil sedan kita ada di showroom sawah teman-teman. Ini kita ketemu lagi dengan Limo Vios teman-teman tahun 2009. Untuk unit ini udah banyak yang di upgrade teman-teman, mulai dari bumper, lampu, sampai pelek ban juga. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Plat AE Madiun Kota. Kenapa juga udah diganti teman-teman. Dan ini dia untuk penampakan speedometernya, pakai speedometer tengah teman-teman. Untuk door trim udah ini apa, elektrik. Untuk transmisi kita pakai manual teman-teman. Emblem juga ini masih mulus, masih utuh. Untuk audio ini pakai double dim. Jok cover kulit. Untuk door trim masih mulus teman-teman, belum ada yang copot-copot. Untuk bagian plafon masih kenting teman-teman. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Limo Vios tahun 2009, pajak on sampai bulan 11. Eksterior udah full upgrade. Oh, buat teman-teman yang ingin tukar tambah juga bisa, mobilnya bisa langsung diantar ke showroom kami. Di sini kita ada Nissan Almera tahun 2013. Untuk pajak ini on sampai bulan 2 tahun 2023 teman-teman. Untuk bagian pelek udah di upgrade jadi pelek racing teman-teman. Kita coba masuk kita ke bagian depan dulu aja teman-teman. Emblem Nissan masih mulus, lampu juga masih bening, pakai bohlam. Dan ini dia untuk penampakan kursi belakangnya teman-teman. Untuk bagian plafon juga masih kenting. Sekarang kita coba cek ke bagian kokpitnya teman-teman. Untuk head unitnya kita udah pakai yang model full digital teman-teman. Dashboard juga masih mulus. Untuk transmisi manual. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Almera tahun 2013 plat. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan jika video ini bermanfaat bisa di-share. Terima kasih.